Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa Ghost House Tour. Hari ini saya datang lagi ke sebuah rumah yang berada di daerah Kota Bandung bersama saudara-saudara saya. Di rumah ini konon sering terjadi sesuatu yang tidak biasa. Rumah ini sudah kosong dalam waktu 10 tahun kurang lebih. Tetapi setiap malam masih sering terdengar seperti orang yang beraktivitas di toilet. Ada apa saja fenomena yang terjadi di rumah ini? Kita jalan-jalan bersama keluarga saya yang lain. Mari kita jalan-jalan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Yes, kita jadi tim pertama yang mengelilingi rumah ini. Yang kita datengin adalah kamar utama kayaknya ya. Betul. Secara bentuknya udah ada kasur, udah jelas kalian lihat kasurnya sendiri. Kasurnya dua lagi. Dan yang menarik buat saya mah ketika masuk ke rumah ini, baunya kalau ke rumah-rumah seperti ini teh. Khas. Nanya. Itu dari apa? Kayaknya dari kayu. Kakang gitu. Yang lebih paham biasanya. Yang ke rumah-rumah seperti ini seperti apa, Kang? Iya, mungkin dari apa ya? Furniturnya memang sudah lama atau bahan-bahan tertentu tuh biasanya mengeluarkan bau-bau khas. Jadinya seperti betul. Ini. Betul. Biasanya seperti itu ya. Memang masuk ke komplek area rumah zaman Belanda betul, sebetulnya. Betul. Sebelumnya bentuknya tidak seperti ini, cuman ada tahap renov dirubah seperti jadi seperti sekarang. Iya. Oh gitu. Dia apa yang dirasain di kamar ini, Di? Kamarnya sih oke ya. Kayaknya itu. Apa? Cidio. Bukan door. Kayak ada orang, kayak ada yang. Yes, benar sih. Ini kita akan, memang setelah ini kita akan masuk ke area situ. Gak tahu sih kalau yang buat penakut mungkin kerasa kalau aku rumah santai. Gak ada gimana-gimana. Nanti kamu mau berani lah. Sejauh ini ya, gak ada yang stay blok di sini. Tapi lalu-lalangnya kerasa hawanya adaan lah gitu. Kamar mandi lumayan, jadi mungkin kita harus mendekat betul. Oke, kita kamar mandi ya. Masuk ke area yang ini mau nih. Toiletnya mewah pisan, ada lega bak mandinya, terus ya setnya gede banget untuk ukuran toilet. Tapi pas geser ke sini sih,
nggak sepanas tadi sebenarnya. Lembab juga. Kayaknya. Pas terakhir kita ngobrol terakhir tuh ada perubahan suhu jadi panas kan? Ini ya yang aku bilang tadi, kayak mereka move juga move gitu. Ya, biasanya enggak, kan enggak ada sesi satu tempat, blok, oh cingnya di dia ya gitu kuatnya ketika kita nyamper teh kerasa pisan. Ini malah nggak sekerasa tadi gitu. Enggak, posisinya tadi di situ. Tadi sih di sini. Kita masuk nggak ada? Geser-geser dia. Tapi aku kayak ngeliat satu kayak dipakein rantai tapi kayak borgol gitu. Nilainya nih biar tanya kenapa itu. Takut banget mukanya, stop lu pasin. Ayo kita ngobrol, kita bicara, bukan kita orangnya. Kita gak akan melakukan apapun sama kamu. Kamu bisa ngomong kan? Gak bisa bantu, gak banyak. Duh, mau dibantuin mah. Jodoh gitu, gak jadi deh saya bukannya. Rasa saya bisa. Ya, kita kita ngobrol dulu, kita cari tahu dulu. Gampang itu mah, saya bisa buka sekarang juga. Belum juga ditanya, udah gitu. Nah, saya bisa buka satu nih. Oke? Bisa sih. Mana? Eh, tidak ada ya. Tapi namanya Judas. Jadi pasangan lagi. Ya, saya bisa buka satu. Sudah kencang. Judas, galak sih kamu. Kenapa sih pengen ke bos tentu lagi. Oke lo. Kamu segitu ya. Ya, kalau sikap kamu seperti ini kita jadi tahu. Udah nggak usah nanya, kita malas jadinya. Oke. Okay. Tahu apa? Nanti juga lihat. Oh, ketemu sama Iket. Ya. Saya bilang makasih udah Iket kamu. Satu. Ya saya. Kenapa? Kenapa? Semua sama. Apa? Apa? Oh, itu kenapa? Kenapa? Siapa Rafiq? Kacau sih tapi ini mah. Pantesan kamu ikut gini woy. Sebenernya lu ngapain sih sampai dikit-dikit gini? Nah. Ini mah ini udah. Tapi ada satu, ada keluarga juga ya di sini. Kalau nggak itu mah. Panjang deh, iya woy, seru. Kenapa mau ngopi sama Taufik? Yang jelas ngobrol nggak? Berdosa. Gila, manusia semua juga punya dosa. Saya minta jangan lakukan itu lagi. Oh iya, iya maaf. Tidak apa jika bicara. Oh iya siapa? Ya iya ya, baik. Tuhan yang ikat dia? Nai. Oh bukan. Bukan. Oh mungkin
mungkin saya bisa dengan Tuhan saja. Tidak jelas ngomong sama kamu. Saya tambahin di kaki kamu ya. Tidak berguna. Saya tidak tahu Tuhan. Siapa ya? Oh, ya Allah, masih takut. Takut, masih takut sama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, takut. Aduh, bukannya astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, mohon maaf saya harus bicara dengan Tuhan seperti apa yang Dengan siapa saya berbicara? Ya, saya hanya keluarga bermain ke sini. Ya, Philip. Oh, Tuhan ya. Tidak jauh dari tempat ini. Ya, ya. Saya bekerja di tempat sulit. Oh ya, tidak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Saya hanya ingin tahu yang tadi. Ya, tidak banyak datang saya. Ya. Tetapi mereka saya panggil untuk datang. Ya. Melakukan sesuatu untuk ya. Tapi saya datang satu tidak mau lagi karena apa dia bilang Tuhan tidak ada. Sudah bukan dia. Ya, saya baru bertemu hal seperti itu, makanya saya tertarik untuk tanya siapa dia, bagaimana dia di bukan urusan ini. Oh, ya. Baik. Ya. Tetapi ada tempat di sini yang tidak terlihat dahulu lama sekali. Mungkin saya lihat sudah tidak ada tempat dia berada. Oh, jadi dia memang sudah lama sekali. Dia ini punya badan. Hah? Tahu saya sulit. Ya. Saya sulit bicara. Baik. Apa kamu rasa? Dia sudah banyak melakukan sesuatu ya. Dia menantang sesuatu yang membuat dia jadi seperti itu ya. Sudah jadi gila. Tapi bukan gila. Saya faham. Satu gila seperti dia. Satu ini rumah bisa gila. Ya, saya faham. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Anda sudah mau menjelaskan. Bicara saja. Bicara sulit ya. Ya, dengan ibu, bapak, saudara, ya mungkin bukan saya. Ya, tapi saya rasa mereka tidak mau. Tidak tahu. Ya. Tiap saya tidak. Ya, sudah. Tidak apa. Tidak usah dipaksakan. Terima kasih Philip sudah mau berbicara dengan saya. Astagfirullahaladzim. Biar saya ngomong. Susah banget bahasa Indonesianya, memang susah. Bisa kayak dia nggak terlalu lawan di sini, makanya. Jadi bahasanya terbata-bata. Cuman selama kita penelusuran baru nggak sih kamu aneh sosok kayak gini. Yeah.
Cuman kata apa ya intinya? Aku tahu dia mungkin bekerja di gereja atau dia salah satu orang yang dipanggil, tapi nggak mau, dia nggak tahu karena takut mungkin nggak tahu. Kalau lihatnya dia masih muda banget. Tapi itu ngobrol teh bisa ngobrol sama dia bisa bikin gila karena jadi kita mungkin hilang keyakinan. Itu yang aku tangkap. Kalau kita nonton film Exorcist. Mungkin ya seperti itu kurang. Kurang seperti itu sih. Cuman yang masuk ke sosoknya ke ini tuh yang kalau di film itu tuh yang diikat segala macam karena masuk iblis ya. Nah bentuknya teh udah aneh gitu kan. Makanya sini takut sama nangis. Sudah oke? Oke. Iya tadi kayak gitu cewek. Terus udah kayak udah nggak takut apa-apa, udah ya. Item aja. Kalau manusia mah gitu udah hidung gue si hatinya teh perasaannya teh terus yang bisa nggak itu yang serem teh kalau nggak deketin gini mulutnya ke bawah gitu terus giginya teh dempet tapi ikan tau ikan listrik yang di dasar kan giginya gitu-gitu sayang kayak gitu giginya teh. Dan tadi kan aku bacain doa. Jadi aku ngerasanya dia tuh udah masa bodoh karena aku ngerasanya yang aku lihat dan aku rasain. Jadi semakin ada yang berdoa entah siapa itu mungkin yang punya rumah ini atau gimana gitu berdoa. Jadi si tangan apa ikatan yang itu tuh hasil doa orang yang mau melawan dia gitu loh A. Makanya kenapa yang aku lihat kenapa baru tangannya doang tapi kakinya enggak kan baru tangan doang karena mungkin dari dianya sendiri dari si ini sendiri itu masih ada lawan perlawanan masih kuat atau gimana nggak ngerti tapi tadi aku udah diikat kakinya langsung zut gitu. Terus baca doa di dalam hati kan kalau kita dalam hati. Kan dan kalau sosok kayak mereka itu mau kita baca dalam hati juga. Dengar gitu apa yang dibaca ya. Makanya tadi di hati aku teh langsung ngomong sok we. Ya kayak emang Tuhan ada gitu udah enggak ada. Jadi gitu. Terus balik-balik mau sebelah balik kalau lokasi yang sudah datengin di rumah ini tadi panel ini studionya. Jadi ini di ruang tengah ya, living room lah ya. Ini rumah kalau dari desainnya sendiri, Ri, memang dulunya rumah Belanda kayaknya ya, rumah zaman Belanda. Tapi cuman sudah dimodernisasi. Ya, sudah di renov sedemikian rupa. Jadi kalau sepengetahuan aku ya, kalau rumah Belanda itu pasti tengahnya itu bolong. Jadi mungkin ini masih yang bagian aslinya nih, sampai atas itu tuh. Ceiling tinggi. Nah, dulunya mungkin ini paman nih kayak rumah daerah-daerah zaman dulu ya. Yeah. Rumah Risa dulu. Jadi dia taman. Gitu, belakang-belakang pasti ada kamar mandi. Betul. Dan lain-lain dapur. Dan kamar-kamar dan akhirnya dibuat seperti ini. Pertama awal masuk ke sini sama tim BTS untuk ambil stock shoot, dapat banyak cerita sih di lokasi rumah ini. Ada kamar mandi di belakang yang katanya sering ada yang mandi kalau malam. Cuma pas dilihat suara mandi ya, suara rumah. Ya. Tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa dan kering. Gitu. Oke. Jadi emang fenomenanya seperti itu. Terus ada yang lihat perempuan, kejadiannya mungkin beberapa bulan yang lalu sepertinya ya. Nah, jadi pas siang-siang ya, jadi pas mau keluar katanya si pemilik rumah ini dengar suara yang ketawa. Nah, jadi intinya si penunggu di sini itu sangat-sangat nggak jaim gitu ya. Jaim gitu untuk terlihat, terdengar dan mungkin terasa. Nah, tadi itu saya coba duduk di satu kursi di sini sendiri. Terus ada tim kita juga, cewek berdua duduk di depan saya gitu. Semuanya kosong sih, gak ada siapa-siapa. Akhirnya di batin tuh kayak coba foto gitu. Akhirnya saya foto, prat gitu. Terus saya zoom, ternyata ada sosok perempuan di belakangnya. Pakai baju putih,
rambutnya panjang, tapi wajahnya tuh kayak nggak kebentuk wajah manusia. Kayak agak lebih lonjong ya bagian ininya. Sekarang pun ya kita duduk ini, ada dua sosok yang membaur di antara kita, kan. Sosok perempuan yang nggak tahu apakah ini yang tadi ke foto, itu di pojokan, berdiri. Itu tinggi banget ya, yeah. Artinya sampai jendela itu pun hanya badannya setengah ya dia, Kang. Jadi kayak yang belum ngewujud full gitu, masih setengah badan dia, setengah lagi di belakang. Dan sekarang pun masih ngeliat ke arah kita. Lepaskan ya. Lepaskan. Ayah naon kaya hoyong silaturahmi we di dieu tadi bae nu gaduh bubik kana rasana ya di dieu sakitu kuninga barunya ngoyong terang gitu di dieu teh sigana kumaha silaturahmi lah karena mah itu aya maksud bade ngusir atau kumaha hoyong terang we gitu. Dan mon tos terang mah enak gitu, jadi apa oh ya iya jadi gitu. Keluar juga kabel keluar ulang musik di dia entar ya maksud musik mah ayo terang we di dia teh cenah sok aya nu ngaganggu punten ayo terang tadi di kamar cai gitu tah eta teh kunaon ngaganggu kitu teh duh teuing sia eta. Oh. Cugan teh apa? Atuh ki abi di calik di leuweut ieu di handap abi di handap oke. Rek naon sih? Lu osok ngaganggu-na teh nu mana? Ieu kajagi di dieu oge atawa napi kabawa ka dieu kumaha? Caritana but aya di dieu mati barang ti benda. Oh, ti barang. Di kumaha? Pali mana? Pirjang menghoyong barang harus belah mana cek? Alah. Oh didinya? Oh eta, lo eta? Wah terah eta mah? Wih asli. Walah. Atur noh kan, beri. Wala bimah. Atur noh kan. Eh, belah mana itu di belah itu? Cok ada dicari kan beren, sepuh mati asa. Tah, ya. Aduh. Cok, cari kan. Ini jembatan naon, Neng atau napi kumaha? Sok Neng nanya. Nya, ini sok katingali cenah. Kan udah di dia pernah katingali lagi. Ada musulina. Tak, ini sok mandi di kamar cai lain. Iya, di mana itu bet ayah di dia itu tiba helah di dia atau kumaha? Gitu bu. Hah? Di mana? Di kamar cai. Untuk iya teh ditanya tentang seri wae gerak. Iya kadia teh dibawa tanapi kumaha. Nah, iya bangkit kumaha deh. Bang. Sok. Iya hoyong nyaho.
dirinya di dia kesabaran lila di dia aya makam ya ti sacan aya imah ieu tanapi kumaha nah bet aya di dia kitu kan eta atuh lain imah di dinya bareng nah jadi kagarang gua aya di dia biasa cicing di mana di ditu itu Kang, dinya atau bingung? Kang, ada makam tua nggak di sini? Makam tua? Iya ya makam gitu. Apa gini? Oh, makam di dinya sana. Makam saha eta? Ya bade didoakan biar dingin, biar tiis. Iya, mau ayah nur tinggal di dia teka ganggu, tanapi kumaha. Nah, sok seri, sok katinggali lelempangan teh atau emang hanya enggak sih, orang mah ada cicing di dia. Jangan ganggu, orang ganggu. Oh, emang tempatnya di dia. Pengen pindah ke? Mau dicari tempat yang lebih bagus? Nengali. Ayah tempat. Halus pisan, air-airna, air tangkal awi, cocok pisan. Jadi tong di kamar saya mah, gerin di dia mah. Cok bayar ternaun di dia, tapi tong katingali, tong ngeganggu atuh. Bawa, iya bawa, iya. Ya, karunya atuh yang di sini. Nama bacaan. Tepat bacaan saya mah. Nama tangan, atuh dipindah biar. Huntu, mah. Biar huntunya nyaman, biar makanan pindah. Curi-curi huntu. Nya ulah ngeganggu. Ulah ngeganggu. Wah, enggak mana bisa. Aya, bagus pisan tempatnya teh. Halus. Aya. So, tinggal ihlah we nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tah, mantapnya tuh. So, kalau mau di sini jangan ganggu. Cok, garung. Loh. Enggak ada botolnya. Eh, botolnya. Kosong. Aduh. Aduh, ya ada botolnya nih. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu, Kang. Pegang. Tutupnya mana ini? Tutup. Coba. Aduh. Tutup ya baris. Dan didinya anu ngajagi di dia. Anu aya kuasa di dia didinya. Ya. Didinya di dia ngajagaan tinu lugar oreng atan api kumaha. Mana sok? Sang dia. Bang.
Tenang atau mohon. Aku bisa nih. Sok. Aisyah kira ada ngajagian mah saya di dia mah. Tapi ayah wae eta nu kaganggu gini. Kunaon? Oh, iya, ini anak buah dirinya. Oh, mohon-mohon kayak dilepas gitu. Mohon. Ini dong ngajagian atau dijagi meh tengah garanggu beren mulainya anak buah nanti beren jadi saya mau calik yuk goreng calik oke saya tetap ke dia terus tapi ke dia mbak ada sekaturan bukan beli kan tempat tuh ujung-ujung tim terakhir selalu ditempatkan di luar ruangan, jauh dari peradaban. Ini kan luar taman-taman jadi pasti jarang dijamah ya teh. Lumayan. Spesial. Mungkin tidak terjamah tuh sebenarnya sama. Iya. Tapi kalau di dunia ya mereka juga sih. Senang. Sebenarnya banyak ya om di sini. Betul. Walaupun di luar justru kerasanya di sini tuh lebih ke lebih pengap terus lebih harudang. Ini enggak kayak enggak ada angin terus lebih ngerasa lebih perputarannya teh kayak di sini gitu ya. Kok jadi banyak kayak lalu lalangnya teh di luar ini apa jadi kayak perbatasan ke sana sama ke sini kayaknya deh. Kasarnya ada tembok yang membatasi ruangan sana sama ruangan sini. Beda lokasi gitu ya. Aturan. Lu nih ucing. Lu jeng. Enggak, aturan. Untan enggak apa ini. Ah, sawios dah. Margi di dia matara ayah alasan jarang ya pake jalan biasa gitu jadi jarang nu kadari ya gitunya nu mohon ah sakadik pisan ya pami ayah ge jalan ayah tadi ya tadi gitu sanes ayu nama tar ramean kieu nya cobi bade naros pami kapali dia sareng didinya tadi sami ya tanapi benten kumaha karosna gitu ada adem gitu Mohon, tapi punten ya teh. Kita segala aya nu kacanda ku abdi. Ieu mah sanes ti dieu. Duka ti ditu, duka di leres, leres. Moal kiateun pami teras di dieu. Mohon ieu ge rada rada pami pali dinya tiasa. Iya, mohon. Alim pami pali dia alim. Cenah angkat we deui. Mohon. Mangga kege ada alim pasti moal naon namina teh moal kersaeun anjeun age moal ami pami di pali dia. Pinggir. Ada pami anjeun pali dinya panginten biasa ngobrol ada lami pami di dia mah moal ah di dia mah nuti isa ah panginten kege kali mohon kali itu gitu ada sepuluh calik nanti paling mana ya di dia mah di paling dia paling dia gitu kalau rasan memang benten gitunya di payun sarang kadie di pangkat teh mohon benten benten sanes nah sanes nah benten kan gitunya pami di payun mah memang anu kapungkurna oge anu naon atunya saur urang manamina teh anu saya gitu nya benten lho sanes panginten anu langkung nya sapertos jagoan sapertos atanapi anu di payun lah gitu nya sapertos pami prajurit makan pami di payun teh kedah anu nugala nah leres gitu anu wah gitu nya nu gagah anu kumaha di payun nah pami sim kuring mah di dieu ya anu mohon ngajagi gitu panginten janten rada aya benten na gitu tapi nya sami-sami lah di dieu teh sami-sami ngajagi gitu sasarengan gitu nya mohon ai punten ge ngajagi naon mohon ieu teh rada penasaran kalau deui gitu mohon sayang kalau beter kalau resan di paling lebet teh
nyakap unggul ayah pacalikan gitu pangintennya. Ayah sepuhna pangintennya di lebete tapi sanes di dia gitu. Janten sanes. Naon namina teh pami kitu teh? Sanes dikurepkeun sanes maka mata napi naon di dia sanes tapi memang kapungkur calikna di dia gitu lingkungan teh di dia mohon aya sapertos naonnya pami sanes raja pangintennya tapi anu disepuhkeun gitu mohon tah gitu lamina di dia calikna di dia tah pami ieu teh jantan sok diangken kitu nya terus jantan seueur nu ka dieu mohon panginten apa ari dipayun mah kedah anu mohon iya nya anu gagah gitu udah dipayun kan pamengke tos leres dipayun tos lolos lebet ka dieu kan bentennya di dieu mah mohon mangga diaturan tah kitu panginten kitu jantan aya aya bentenna tah tadi pami karaos teh kitu mohon dipalih payun sarang di dia gitu panginten tapi da ari naonnya namina ya da tos lami di dia nya janten teu asa-asa gitu panginten nya terus pami aya ayeuna aya di dia aya nu linggih deui anu sanes gitu anu nya sapertos aranjeun kitu nya nu aya di dia hanya orang mas sewang-sewangan lah gitu lah pisan gitu dan teu kumaha nya panginten ari aya ka kupingna tanapi kumaha nya atas lah gitu panggintannya punten gitu sanes hoyong ngaganggu atau napi kumaha gitu pami di pengker mah gitu sanes pami di payun mah benten deh gitu panginten apunten ya dah memang yang tentas kian kedah gitu mohon tas di gitu atur bisan sami-sami atur nuhun abu badai nguliring deh mangga dia turanan apunten pami tadi bentennya di payun sarang di dia gitu benar berarti abi turun Lena enggak kita lanjut lagi lihat yang di atas lah kalau begitu Lalu siapa tadi yang serem-seremnya ya itu mah bagian yang santai harusnya ya Pak iya ya, benar. Ayo kita lihat ini kita udah pindah ke dalam ruangan ya jadi di lantai atas itu di sini tuh emang beda lagi beda lagi ya, suasananya langsung suasananya gitu naik langsung kerasa merindingnya dan Iko dari it. Kerasanya berat ya. Ya, jadi pas tadi sebelum di lokasi satu tuh udah pusing. Terus masuk ke lokasi satu hilang. Keluar ke sini tambah sakit Sakit pisan sebelah. Tadi guys sebelumnya pas di bawah mediasi itu ya Bang Jepri. Jadi dilihatnya di atas pada nonton dia. Di sini ya. Jadi begitu kita naik pun tadi kelihatan langsung rame. Wow. Kayak apa sih misalkan kayak kita ada lagi di kelas ada datang guru langsung kayak gitu rasanya yang di belakang sama di sini ada kelihatan ini ya ada yang cermin ini dulu tuh katanya di sini tuh ada gambar perempuan gitu di cerminnya tuh ada gambar perempuannya nah tapi merasa sering apa ya jadi ada gangguan lah gitu akhirnya minta ditutup nih si cerminnya ini maksudnya kejadiannya jadi langsung jadi cermin hidup terus gitu ya pas jadi lihat kayak si yang punya rumah di sini hidup itu gerak ya, makanya ditutup. Ya, ini tuh berkikian ya. Halo. Cari hilang gitu. Sepi. Dia mungkin. Ayo mau di mana neng? Nang lah celak-celak. Mungkin lain mana. Lain iya ah. Di kalau itu ah. Iya mana ngobrol aja iya. Beda doi. Lain jadi diu. Ya, ngejep cewek didinya ya teman lain mana ya emang kunti terus ngelainin lah ah ya mau ngobrol yang mana sok terus anu iya entah kemana eh apa sah kemana semoga istri bang baik hei tah jomblo tah siapa weh baik sok lain lain deh. Kamu berapa? Nenek perempuan. Ya mau liatnya lagi jadi nenek atau mau liatnya? Bisa berubah gitu. Selamat malam.
siapa nih kita bicara? Sama siapa kita bicara ini? Kalau boleh tahu, jenis apa? Nona aja boleh. Nona, oh Nona. Gimana ceritanya bisa sampai di sini? Jadi malu. Enggak apa-apa. Apa emang ketahuannya ada di sini? Iya. Atau emang udah lama di kaca itu toh? Masuk gitu. Sebelumnya, ya. Sebelumnya diajak ke situ. Mau aja ke situ. Jadi ya sudah. Selang dibuatkan di ya. Sama gitu bentuknya, rambutnya. Ya udah, jadi saya diem di situ. Sekarang masih ada di situ. Ya tapi saya enggak bisa keluar kalau sekarang. Ditutup kalo ya. Udah ditutup. Saya punya rumah. Iya. Tapi suka main gitu sini keluar. Ya kan tadinya saya kira ya saya ditempatin di sini saya boleh keluar kan lihat ke sini ke sana terus kan kan mereka yang menyimpan ya mereka tahu dong situ ada saya kan iya jadi saya keluar jalan sini sana saya lihat gitu senang dulu mah ya iya ternyata katanya mengganggu iya mungkin orang yang punya rumah di sini merasa terganggu ya kan saya tapi tidak kan tahu si Nona, iya saya kira maksudnya kan mereka si Nona tidak lihat nggak ngeganggu iya. Mungkin karena si Nona apa lihat di dalam iya, kaca gerak-gerak kan, gitu. Ya saya diem aja gitu kan lama-lama juga saya capek ya, bener. Kan ngelihat pegal ya ngelihat iya ngelihat mereka ke sana kemari kan saya juga mau tahu oh, di sana ada apa iya benar lihat ke bawah lihat ke sini tapi saya nggak pernah berani turun saya hanya lihat dari sini kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa kamu nggak boleh saya di sini tidak boleh saya turun saya hanya bisa di sini saja di atas aja iya kalau turun juga sudah lain lagi tuh begitu jadi kamu kalau mau aman kamu diam di sini gitu dan kalau kamu mau silahkan di sini saja makanya saya berani keluar begitu saya keluar ditutuplah itu saya nggak bisa keluar lagi sekarang ya udah ya memang harus jalannya ya jalannya gitu tapi bisa nggak tuh kalau saya kemana keluar tapi nggak ganggu ya nggak bisa kan bukan kita yang nyoba orang yang bisa. Tapi kan ya itu setahu saya ya yang minta ditutup itu sudah tidak ada oh iya nggak bisa itu bukan urusan kita ya. Kita hanya diundang saja untuk jalan-jalan bukan tanggung jawab kita nanti kita itu saya yang disalahkan itu iya karena dulu beliau yang minta kan ya, jadi tapi sekarang, mending di situ aja lah daripada gitu. Tapi saya takut kalau saya ke bawah juga saya takut. Oh, iya mending di situ aja. Udah saya tidak berani. Ya udah. Saya hanya berani di sini saja. Jadi sekarang saya diam di situ saya merasa ya aman sih cuman ya saya capek aja gitu. Ya, di sini aja jalan, jalan duduk. Iya. Tuh, jangan mengganggu. Kalau ada aktivitas manusia. Masuk lagi sembunyi ibaratnya gitu ya. Kalau jam segini kan kosong ya nggak apa-apa. Boleh ya. Iya. Tapi jangan mengganggu yang lain. Tapi kan karena saya tidak tahu kalau sudah malam ternyata mereka keluar, mereka melihat saya. Kan seharusnya mereka sudah tidur. Saya keluar, gini kenapa mereka melihat kalau gitu? Ya, apa bukan sama mereka mungkin dia pengen ke kamar mandi, nah, lapar. Tapi kan saya tidak tahu, dia. Karena kan setahu saya, oh jam segini waktunya saya bisa keluar, saya keluar. Gitu. Gini dan aja, kalau ada yang keluar, masuk ngumpet sendirian sembunyi jangan sampai kelihatan jadi kayak ini ketumpan cincingan apa itu iya betul cincing sumput tuh benar tidak ada orang keluar ah langsung pernah diam dulu keadaan sudah aman baru keluar pakai kok gitu kalau dia lucu ya iya dia lucu atau kamu mau menemani saya di sini enggak mau jangan ya cukup tahu aja kenal udah makasih siapa tahu kan saya jadi enggak sepi di sini. Oh gitu Nona. Sama ini aja nggak apa-apa. Kata ada teman ini saya menemani saya. Disini. Waduh, saya nggak bisa nggak berani. Ada teman si Mamat mau ikut, si Mamat, si Mamat. Wah, mau batur. Di bawah takut. Jangan itu. Iya, saya juga nggak berani ke bawah. Nah, gitu aja lah solusinya ya. Iya, iya. Ya. Mending lebih tenang di sini, diam. Ya, ya. Nanti ya, banyak orang kita sembunyi. Belum ada. Bukannya nggak takut, tapi. Saya nggak berani. Saya berani ke sana aja. Nona aja. Nona tidak berani apalagi saya. Kayak gede, tinggi gede ya. Banyak bulunya. Takut Nona? Saya juga takut. Sudah sama Nona. Nih, Nona aja yang diam di sini sudah lama takut. Takut. Iya, saya pendatang baru. Terima kasih. Di sini kita juga mau pulang. Siapa tahu kalian mau
Enggak, jangan. Cukup aja. Nanti ini pada takut. Saya juga takut sama teman saya. Iya. Ya, makasih ya, makasih ya, cerita ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya jadi seperti ada teman baru. Terima kasih banyak. Ternyata maksudnya dia bukan hantu yang gimana ya? Bukan sosok yang gimana gitu. Dia juga takut. Lebih dia ke, juga bingung. Iya, bingung gitu kayak. Bingung. Jadi emang diem di situ aja gitu. Jadi kayak di tangan situ ya, enggak bisa kemana mana. Dia bilang mau ke bawah juga beda. Akhirnya kita sudah menelusuri rumah ini di Ghost House Tour episode kali ini. Jadi dari setiap ruangan ke ruangan ternyata menemukan hal yang berbeda-beda ya. Pertama, di sini kan kita menemukan banyak energi-energi yang sebenarnya dari luar ke dalam terus ngaku-ngaku juga kan. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya rumah ini bisa segera dihuni orang gitu, lebih banyak. Jadi hawa manusia lebih dominan di sini. Insya Allah otomatis yang negatif itu pun akan nyingkir. Nah, memang dari histori tempat ini kan ada juga aktivitas spiritual yang dilakukan. Nah, itu mungkin sedikit yang membuat beda tiap-tiap ruangan gitu. Hawanya di sini beda, yang di sini beda gitu kan. Nah, tapi insya Allah semua itu bisa hilang kalau sudah ada aktivitas yang lebih apa ya, lebih hidup lah di sini. Difungsikan lagi, bisa jadi apapun lah kayaknya tempat ini. Kalau saya kesini pas pertama kali masuk, wah nyaman banget sebenarnya, enak. Oke itu. Jadi kalau misalnya dari geng jurnal juga ada rekomendasi tempat untuk kita datengin ke Ghost House Tour atau mungkin penelusuran, boleh langsung DM di team_journal. Bisa. Terima kasih banyak sudah menonton Jurnalista Ghost House Tour episode kali ini. Jangan lupa apa kan? Subscribe, comment.